Sobat Bisesa, selamat datang di channel Bisesa Kontraktor. Video kali ini kami akan membahas tentang model rumah tingkat minimalis 2 lantai dengan rooftop. Tingginya harga tanah di perkotaan menjadi masalah bagi kaula muda, khususnya bagi mereka yang baru menikah dan belum memiliki rumah sendiri. Di sisi lain, kawasan perkantoran cenderung berlokasi di daerah perkotaan, sehingga membangun atau membeli rumah di daerah pinggiran kota akan mempersulit akses untuk bekerja. Mau tidak mau, mereka pun mulai membangun atau membeli hunian idaman murah di tengah perkotaan yang semakin sempit. Beragam model rumah, mulai dari rumah tapak satu lantai sederhana hingga model rumah tingkat dua lantai, semakin marak ditemukan di kota-kota besar Indonesia. Melihat permintaan akan hunian minimalis yang semakin meningkat, juga membuat beberapa developer menyediakan rumah tingkat dengan berbagai fitur di dalamnya. Dua di antaranya adalah balkon minimalis dan rooftop yang bisa difungsikan untuk beragam tujuan, mulai dari tempat berjemur hingga bersantai dengan keluarga. Biasanya, model rumah dua lantai dengan desain minimalis berukuran kecil bisa menghemat budget berkat pemanfaatan ruang vertikal. Nah, jika kamu sedang mencari inspirasi desainnya, berikut beberapa model rumah minimalis tingkat 2 dengan rooftop yang bisa dicontek. 1. Model rumah tingkat minimalis dengan atap datar. Model rumah tingkat pertama mengusung konsep minimalis terbuka dengan perpaduan beton serta batu alam yang cantik pada fasadnya. Desain ini tidak menerapkan atap yang curam, melainkan atap datar atau flat roof. Dari sisi estetika, rumah minimalis dua lantai tersebut terlihat sangat elok dan natural, bukan? 2. Rumah dua lantai ramping tapi panjang. Rumah super ramping ini adalah karya arsitek Jepang Koichi Kimura. Lebarnya hanya 2,7 meter dengan panjang mencapai 27 meter. Meski sempit, kebutuhan ruang di dalam rumah ini bisa terpenuhi berkat pemanfaatan ruang vertikal dan panjang lahan yang ada. Rumah unik dua lantai ini juga dibangun dengan konsep serupa. Bedanya, rumah ini memiliki 3 lantai, walau lantai dasarnya digunakan sebagai garasi rumah minimalis. Di tengah perkotaan yang sangat padat, kebutuhan akan lahan parkir mobil bisa diakali dengan membangun garasi seperti ini. 3. Rumah tingkat dengan kombinasi elemen kaca dan kayu. Rumah mungil dua lantai ini memanfaatkan elemen kayu dan kaca demi memaksimalkan cahaya alami yang masuk ke dalamnya. Jarak dari lantai ke langit-langit rumah pun cukup tinggi, sehingga rumah terlihat besar baik dari luar maupun dari dalam. Bicara soal rumah dua lantai dengan plafon tinggi, kamu juga bisa mengecek Seyon Serang dan Istana Regensi Jatinangor. Selain menyajikan hunian yang nyaman, terdapat pula beragam fasilitas perumahan yang mampu menunjang gaya hidup di dalamnya. 4. Model rumah tingkat sederhana. Rumah mungil dua lantai bergaya minimalis modern ini sangat cocok untuk keluarga baru dengan dua anak. Meski berukuran kecil, kesan elegan serta asri muncul lewat kehadiran taman rumah di depannya. 5. Rumah dua lantai minimalis ala hunian perkotaan. Kesan tegas yang terlihat dari desain rumah dua lantai ini berasal dari garis fasadnya yang lurus, layaknya hunian bergaya Skandinavia. Penerapan warna cat eksterior yang kontras juga semakin menekankan kesan simpel pada bangunannya. Jika kamu menyukai hunian ini, kamu juga akan menyukai rumah yang ada di Adi City Sentul atau Podomoro Riverview. 6. Model rumah dua tingkat dari bata beton. Rumah bergaya industrial di atas memanfaatkan material berupa balok beton pada bagian dindingnya, serta lantai beton tanpa keramik untuk menekan budget pembangunan. Interior dan eksteriornya tidak dilapisi cat, hanya memperlihatkan permukaan material dasarnya saja. Meski terlihat unfinished, hunian ini tetap cantik, bukan? 7. Rumah berbentuk kubus dua lantai. Model rumah terakhir mengambil bentuk kubus dengan atap datar. Dengan bentuk seperti ini, kamu bisa mendapatkan ruangan lebih luas di dalam rumah
sekaligus menyisakan lahan untuk halaman belakang rumah atau taman depan rumah. Bagaimana menurut Anda? Tidak hanya melayani langsung dengan kemajuan teknologi saat ini, Bisesa Kontraktor juga melayani konsultasi online berupa virtual meeting. Maka, mari percayakan desain hunian dan kantor Anda bersama kami, Bisesa Kontraktor. Klik like dan komen tanggapan Anda terhadap video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel kesayangan Anda makin berkembang. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.